Pondok pesantren yang satu santrinya meninggal diduga dianiaya empat rekannya di Kediri, Jawa Timur. Setelah ditelusuri, ponpes ini ternyata tidak memiliki izin. Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Perwakilan Kemenag Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyatakan Pondok Al-Hanifiyah di Desa Keranding, Kecamatan Mojo, belum berizin. Pondok pesantren itu berdiri sejak 2014 dan memiliki 93 santri. Fatih Hunada, pengasuh ponpes yang mengantarkan jenazah, mengatakan korban meninggal akibat jatuh di kamar mandi. Menyikapi adanya kekerasan yang terjadi di ponpes itu, Kanwil Kemenag Jatim menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Polres Kediri Kota. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Ini itu yang pertama. Yang kedua, diduga pelaku adalah masih kerabat korban FTH dan tiga lainnya yang berinisial MNI, kemudian AA dan AK. Saat ini yang diduga pelaku diamankan di Polres Kediri. Meninggalnya Bintang Balkis Maulana, salah satu santri pondok pesantren di Dusun Mayan, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membuat keluarga terpukul. Keluarga langsung curiga saat jenazah tiba di Banyuwangi Jumat lalu diantar pihak pondok pesantren menggunakan ambulans. Sekujur tubuh Bintang dipenuhi luka lebam. Atasan para tetangga yang geram dengan kondisi jenazah, keluarga pun meminta Rumah Sakit Blambangan mengotopsi jenazah. Sebelum meninggal, korban kerap minta dijemput dari ponpes untuk pulang ke rumah. Namun keluarga kurang tanggap dengan keinginan korban. Korban hampir tak pernah menceritakan apa yang dialaminya saat berada di pondok pesantren. Dia meskipun teman-temannya nakal, dia juga diem gitu. Nggak pernah. Tapi kalau dia misal dibully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu. Aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak lawan gitu. Orang di sini dia nuadinya aja sama Ilham aja nggak pernah lawan dia. Terus kayak Fata bilang, Bintang ini di pondok jarang mau sholat gitu. Harus disuruh mandi juga, harus disuruh, nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu, saking jengkelnya karena Bintang nggak mau gitu. Terus tak giniin, ngapain harus dipukul?